Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 29 Ogos 2020, negara kita telah dikejutkan dengan berita seorang anggota tentera darat dari unit batalion ke-10 Regimen Askar Melayu 10 RAMD terjatuh dari tingkat 3 bangunan kuarters tentera di Kem Majidi, Batu Pahat pada jam 3 pagi. Susulan dari tragedi itu, mangsa Abdul Aziz Aznam dimasukkan ke dalam ICU di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat, Johor. Mangsa yang baru berusia 20 tahun disahkan meninggal dunia pada 6 September 2020 jam 2.30 petang selepas 9 hari bertarung nyawa di unit rawatan rapi ICU hospital akibat kecederaan parah pada bahagian kepala dan badannya. Pada awalnya, terdapat pihak yang spekulasikan kematian arwah ada kaitan dengan kemurungan dan tekanan perasaan. Bagaimanapun, satu persatu kisah di sebalik kejadian mula terbongkar. Lalu, apa yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Menurut keluarga mangsa, Allahyarham Abdul Aziz Aznam yang merupakan anak bongsu dari 3 adik-beradik bercita-cita mahu menjadi anggota tentera bagi mengikuti jejak langkah bapanya yang meninggal dunia pada 2 tahun sebelum kejadian. Mangsa mulai menjalani latihan ketenteraan pada Disember 2018 apabila berjaya diterima masuk untuk menyertai pasukan tentera darat. Pada mulanya, tiada apa yang tidak kena dan mangsa tidak bercerita apa-apa perkara buruk yang dialaminya panjang menjalani latihan. Namun, semakin lama mangsa berada di dalam kem latihan, dia mula bercerita apa yang berlaku ke atas dirinya sepanjang berada di dalam kem tersebut, dan mangsa memberitahu kepada keluarganya yang dia sering menjadi sasaran untuk dipukul dan ragging. Perkara itu semakin ditekankan pada Disember 2019 apabila mangsa memberitahu keluarganya yang dia sudah tidak tahan untuk duduk di sana kerana hari-hari akan kena. Kemudian dalam bulan Januari 2020, mangsa mengambil keputusan untuk melarikan diri dari kem itu dan pulang ke rumah keluarganya di Ipoh. Ketika tiba di rumah keluarganya, mangsa berada dalam keadaan kusut masai dan mempunyai parut di mukanya. Keluarganya yang terkejut melihat keadaannya dalam keadaan sedemikian rupa telah bertanya apa yang telah terjadi. Ketika itulah mangsa bercerita tentang parut itu adalah akibat berus dawai logam. Mangsa juga memberitahu yang dia dipukul di kem dan menunjukkan gambarnya dengan lebam di seluruh badan. Disebabkan dia tidak tahan lagi diperlakukan dengan kejam itulah, mangsa mengambil keputusan melarikan diri dari kem tersebut dan pulang ke kampung. Ketika itu, mangsa juga menyatakan hasrat untuk berhenti daripada berkhidmat dalam pasukan tentera. Tetapi, keluarga mangsa menganggap ia bukanlah satu masalah yang serius dan menasihati mangsa untuk terus bertahan. Mangsa telah tinggal di kampungnya lebih kurang 6 bulan dengan status tidak hadir tanpa cuti dari kem tentera dan keadaannya beransur menjadi lebih baik dan lebih gembira. Menurut ahli keluarganya, sepanjang tempoh mangsa di rumah, dia nampak betul-betul ceria menolong ibu dan adik-beradik lain membuat kerja. Melihatkan perubahan ketara pada keadaannya jika dibandingkan dari ketika mula-mula dia tiba di kampung, keluarga mangsa menyatakan rasa kasihan dan tidak sampai hati jika mangsa diperlakukan lagi seperti dulu. Lalu, mereka bersetuju dengan keputusan mangsa apabila sekali lagi mangsa memberitahu yang dia mahu berhenti menjadi anggota tentera. Lalu pada 28 Ogos 2020, mangsa pulang semula ke kem untuk melapor diri dan dengan harapan dapat menguruskan proses tamat perkhidmatan. Waktu itu, keluarganya telah menghantarnya hingga ke pintu kem dan apabila semuanya selesai, mereka bertolak pulang semula ke Ipoh. Malangnya, tidak sampai 24 jam dihantar semula ke kem tersebut pada keesokan pagi sekitar jam 3 pagi. Keluarga mangsa mendapat panggilan dari seorang pegawai tentera memaklumkan kejadian yang menimpa mangsa. Pegawai berkenaan menyatakan bahawa pada jam 12 tengah malam mangsa dibawa ke hospital kerana mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan dada serta berada dalam keadaan kritikal. Selepas mendapat perkhabaran itu, keluarga mangsa bergegas menyusul ke hospital dan ketika itu mereka dapat melihat keadaan mangsa yang dalam keadaan sungguh menyayat hati serta sudah tidak sedarkan diri. Sedangkan kali terakhir mereka melihatnya, mangsa berada dalam keadaan sihat dan dengan rela hati untuk melaporkan diri pada hari itu.
Setelah 9 hari dirawat di unit rawatan rapi ICU hospital, mangsa disahkan telah meninggal dunia pada 6 September 2020 jam 2.30 petang. Berita yang diterima itu merobek hati dan jiwa keluarganya yang tidak henti-henti berdoa agar ahli keluarganya itu sembuh seperti sedia kala. Susulan kematian mangsa yang mencurigakan, ahli keluarga terus membuat laporan polis bagi tindakan selanjutnya dan mengharapkan pihak Tentera Darat Malaysia TDM bertanggungjawab untuk membuat tindakan lanjut dan menyiasat apa yang telah menimpa ke atas mangsa. Ahli keluarga mangsa juga meminta pihak hospital membuat laporan perubatan yang telus ke atas mangsa yang dipercayai berlaku pengkhianatan ketika mangsa berada di kem tentera berkenaan. Manakala pihak TDM juga ada membuat laporan kepada polis supaya keluarga mangsa tidak beranggapan yang TDM memilih kasih. Panglima Tentera Darat ketika itu, Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain menjelaskan Tentera Darat Malaysia TDM tidak akan mengganggu siasatan yang dijalankan oleh pihak polis berhubung kes kematian anggotanya. Menurutnya, pihak TDM akan tunggu di mana silapnya. Sekiranya pihak polis dapat menjumpai bukti sebarang ketidakadilan, mereka yang bertanggungjawab akan menerima hukuman. Ketika itu, pihak TDM membiarkan pihak polis yang menyiasat serta menentukan. Pihak TDM tidak akan bertindak sehingga pihak polis selesai menjalankan siasatan dan akan memberi kerjasama penuh kepada polis sekiranya diperlukan. Pada 8 September 2020, jenazah mangsa selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bakar Bata, Tanjung Rambutan pada jam 2.30 pagi. Pengebumian dilaksanakan dengan istiadat ketenteraan disaksikan lebih 200 orang termasuk ahli keluarga, saudara mara dan rakan sejawat yang hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Ketibaan jenazah dalam suasana pilu diiringi Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Diraja Batu Pahat Johor. Terdahulu, jenazah Allahyarham tiba di kediaman keluarganya di Bandar Baru Putra Bercam dengan kereta jenazah Tentera Darat sekitar jam 1.30 pagi sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Sebelum itu, jenazah Abdul Aziz meninggalkan perkarangan Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat kira-kira jam 6.30 petang selepas selesai proses bedah siasat. Ibu mangsa, Rohana Mat Hussein yang bertolak mengiringi anaknya dari Batu Pahat ke kelihatan sayu dan menitiskan air mata sepanjang pengebumian. Tidak lama selepas itu, Tentera Darat Malaysia TDM menegaskan tiada unsur jenayah dan pengkhianatan yang boleh dikaitkan dengan kes kematian mangsa. TDM dalam kenyataan berkata keputusan itu dibuat setelah hasil bedah siasat terhadap mangsa yang dikeluarkan oleh doktor pakar Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada pagi 8 September 2020. Hasil bedah siasat pada 7 September 2020 jam 11.40 pagi mendapati tiada kecederaan fizikal lain pada badan jenazah yang boleh dikaitkan dengan unsur jenayah dan pengkhianatan. Susulan dengan keputusan tersebut, pakar forensik bedah siasat dan polis diraja Malaysia telah melawat lokasi kejadian di unit Batalion 10 pada 7 September 2020 jam 4.30 petang untuk mengesahkan laporan bedah siasat adalah konsisten dengan situasi tempat kejadian. Menurut kenyataan itu, pihak TDM sentiasa terbuka dan akan terus memberikan kerjasama serta bantuan kepada PDRM dalam membantu siasatan tersebut. TDM menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa dalam melaksanakan siasatan dan memberi kerjasama yang penuh kepada pihak PDRM dalam melancarkan siasatan itu. TDM menegaskan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pegawai dan anggota jika terlibat dengan sebarang perlakuan yang menyalahi undang-undang. Sehingga kini tiada apa-apa lagi perkembangan tentang kes mangsa, satu kes yang amat menyayat hati. Malangnya, tiada apa yang dapat dilakukan lagi jika tiada bukti terbaru membabitkan kes ini. Kita doakan agar Allah mengampunkan segala dosa Allahyarham Abdul Aziz Aznam. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.